Aksir, ini tingginya berapa nih bos? Sekarang 140-an. 140. Panjang bos? Dari kita hitung dari kaki depan sampai bokong bos, berapa bos? Kisaran 155. Oke. BB-nya bos? Kurang lebihnya. Karkasnya berapa nih? 1,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bareng kami AF72 Channel. AF72, oke, subscribe. Oke, terima kasih. Dari Pasar Sapi Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kami akan melaporkan Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Mana bos? Oke bos, ayo kita ke sana bos. Mas. Oke, ini punya beliau. Wow, mantap. Ayo kita pantau hasil belanjaan subscriber kami. Oh. Baik, sebelum kita mengetahui harga, coba kita cross check ya. Kita akan tahu realnya, nanti kita ukur TB-nya berapa ya. Kita kebetulan bawa meteran. Tapi sebelumnya kita mau tanya ini sama beliau, taksir beliau. Oke bose, sebelumnya ini para subscriber yang lain akan kenalan sama bos. Dari mana ya bos? Dari Ketanggungan. Dari Ketanggungan. Dapat berapa ekor ya bos? Satu ini. Memang budgetnya satu? Satu. Oke, satu. Oke bos, secara taksir. Ini tingginya berapa nih bos? Sekarang 140. Panjang bos? Dari kita hitung dari kaki depan sampai bokong bos, berapa bos? 155. Oke. BB-nya bos? Kurang lebihnya 4,5. 4,5 ya? Baik. Beliau sudah sebutin tingginya, panjangnya serta BB-nya. Teman-teman dimanapun berada, boleh kalian tebak taksir apakah taksiran beliau tepat atau Anda sekalian, Anda semua punya taksiran, silahkan kalian komen. Baik. Oke. Tanduk simetris, daun telinga simetris, mata bening, kepala oke, lebar, panjang, ideal, moncong basah, tricak. Oke, cuma perlu diservis ini rupanya Pak ya? Iya, perlu diservis. Tricak belakang juga perlu diservis. Perlu penanganan ekstra nih Pak ya? Iya. Jenengan menyadari Pak, ini ya. Kondisi begini menyadari? Berarti sudah siap untuk apa ya? Melakukan dengan harganya. Iya. 16.400. Oke, teman-teman, ini harga hanya 16.400. Murah banget teman-teman ini. Dengan kondisi seperti ini, Pak ya. Jenengan menyadari, Pak ya, dengan kondisi kaki yang perlu ekstra ini, teman ya. Hmm.
masih bisa diperbaiki nggak Pak menurut jenengan ini? Dengan cara jenengan yang sudah-sudah yang dengan keadaan seperti ini masih bisa diperbaiki nggak Pak? Kayaknya kondisinya? Enggak ya? Iya, ini buat potongan. Buat potongan, oke. Ternyata beliau ini memang karena buat pedaging Pak ya? Iya. Hajatan Pak ya? Hajatan, baik. Ini kelaminnya juga kayak ada pentilnya lagi teman-teman nih. Biasanya kan kayak begini betina ya Bang ya. Biasanya kayak begini kayak betina. Ini jantan juga ada begini ya teman-teman nih. Lain dari yang lain. Oke, kalau begitu jenengan bisa taksir karkasnya Pak. Karkasnya berapa nih? 1,9. Karkas itu Pak ya? Iya. Karkas 190. Adapun daging bersih Pak? Iya. Itu bersih ya? Bersih. 190. Taksir beliau. Kalau begitu memang teman-teman ya, taksir segitu dengan harga segitu hanya 16.400 teman-teman nih. Masuk teman-teman nih. Jos banget. Murah ya. Sapi gede begini hanya dengan harga 16.400. Murah banget. Rezeki noplak ya. Alhamdulillah. Ini untuk pesanan atau hajatan sendiri nih? Hajatan sendiri. Untuk nikahan anak atau sunatan? Nikahan anak. Oke, selamat. Mudah-mudahan sang anak calon pengantin jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Salam. Terima kasih. Masuk banget ini teman-teman. Jos. Penasaran teman-teman ini saya segede gini murah banget. Baik, kita geser ke yang lainnya. Baik, di sini juga apa tempatnya? Dua. Oh, cuma dua. Bakalan jantan sapi PO Kebumen. Umur berapa bulanan nih, yuk? Setengah tahun kurang. Masa, Kang? Ada lebih lah. Ada 7 bulanan nih. Oke. Menurut beliau setengah tahun kurang. Menurut saya 7 bulan lebih. Menurut teman-teman semua segede gini. Rupanya kayak gini. Berapa umurnya? Silakan kalian komen. Apakah kami salah? Apakah benar? Siapa yang salah? Siapa yang benar? Anda yang menentukan. Oke, bose. Harga berapaan nih? 32. 32 juta. Oke, 32 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Pas, oke. Aduh. Oke, ini dugul. Ini gundul ya, dugul juga ya. Telinga simetris, mata bening, moncong basah, tricaknya ini bagus banget ini yang ini nih. Jos banget.
Kalau yang ini agak lancip, nanti segera dilakukan servis biar lurus ya. Nih, baik. Secara keseluruhan tidak ada masalah, bagus, jos. Mantap. Yang ini punya siapa nih? Punya siapa, bos? Oh, orang Kidulan ya, turunan Kidul. Jantan ya betina ya? Menurut jenengan nih harga berapa nih, Kang? Paling 10-an kurang. Ini menurut taksir Kang Gawing, ini punya orang 10 kurang. Memang kurang, betul ya 10 kurang. Adapun tadi subscriber kami habis belanja 2 ekor. 2 ekor itu harga 13.300, hampir-hampir segede gini ya, kurang lebih sama. Mungkin ini pun sama. Oke, bose. Berapa nih, bose? 10.000. 10.000. Kalau yang ini, bose, pira ini? Rolas. Yang ini sama juga 10.000-an. Oke. Ternyata. Waduh. Kalau hasil dengan hasil belanjaan subscriber saya tadi, berarti ini kemahalan, teman-teman ya. Yang kecil-kecil 10.000-an. Baik. Kondisi memang oke, sehat. Daun telinga simetris, tanduk ini simetris. Moncong basah. Tricak. Oke, no masalah. Ini kakinya kecil-kecil banget. Ini yang ini paling pinggir. Walaupun di badan kurang oke, di kaki mantap. Baiklah teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.